Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai everybody. Hari ini kita akan spill koleksinya Sultan-Sultan bonsai ini. Di depan saya ini serut ini. Jadi serut connecting root panjangnya 1 meter setengah ini. Jadi ketika melihat serut ini berasa seperti berada di hutan belantara ini everybody. Backlight, mohon maaf. Jadi melihat serut yang satu ini di depan saya ini, berasa saya sedang berada di tengah hutan dan cukup eksotik, everybody, sahabat bonsai. Keren. Jadi ketika sekali lagi melihat serut connecting root di depan saya ini, berasa seperti di hutan belantara, kawan. Jadi sahabat bonsai everybody, sekali lagi hari ini saya sedang berada di salah satu penghobi atau kolektor yang ada di Kota Jember, Provinsi Jawa Timur. Kita akan spill review, kita akan review koleksinya beliau, dan kalau yang berminat ini dijual everybody. Sekali lagi ini dijual. Keren sahabat bonsai. Hari ini benar-benar sangat keren sekali ini. Jadi ada beberapa yang kita akan spill, termasuk di sebelahnya ini ada amplas bulu, amplas putih bulu. Dan yang di sebelahnya lagi ini larasati ini. Jadi sekali lagi larasati ini kategori jenis pohon yang langka mungkin ya, larasati, dan membuat bonsai larasati yang jadi seperti ini butuh ekstra memang ini. Waduh, luar biasa sekali ini. Saya kembali lagi di satu serut yang ini. Aduh, benar semua terkoneksi ini, terconnecting ini. Jadi sekali lagi mencari bahan yang seperti ini sangat susah ini. Kita geser di sebelahnya. Nah, ini yang bentangannya 1 meter setengah. Ini amplas bulu. Amplas bulu yang putih ini. Ini everybody. Everybody sahabat bonsai. Nah, ini. Kita coba lihat. Wah, ini. Ini everybody sahabat bonsai. Koleksinya para sultan sih. Keren. Kita mencoba geser yang di sebelahnya ini. Nah, ini larasati. Jadi tingginya bentangannya hampir 1 meter dan ini sudah jadi nih. Nah, ini. Ini everybody sahabat bonsai. Sahabat bonsai. Benar-benar keren ini. Lanjut. Oke, kita lanjut everybody sahabat bonsai. Jadi ini serut expus akar ini. Ini expus akar ini. Serut expus akar. Ini everybody sahabat bonsai di seluruh Nusantara. Hari ini benar-benar kita review terkait dengan koleksinya. Keren ini. Koleksi dari salah satu penghobi bonsai yang ada di, tentunya masih berada di kawasan Jember. Nah, ini. Ini mahkotanya. Ini everybody, turun ke bawah. Tadi di belakang lagi ada serut. Ini ukurannya cukup besar sekali nih. Ukurannya sangat besar sekali. Bentangan ada 1 meter setengah. Bentangannya 1 meter setengah everybody.
Nah ini yang tadi Larasati, yang ini, wah saya suka sekali yang satu ini. Aduh, sering saya katakan berasa seperti berada di hutan belantara. Kita coba ini. Nah ini serut, serut everybody. Ini serut dan ini serut juga. Ini serut everybody. Itu serut juga. Nah ini serut, ini serut. Waduh, jadi serut pucukan ini. Jadi serut pucukan ini. Jadi ketika melihat serut pucukan ini, yang jelas yang pasti karakter pohonnya sangat tua sekali ini. Everybody. Nah ini serut, ini serut. Wuh, keren, keren. Nah, kita apa ini? Murbai. Jadi sahabat bonsai, pohon murbai ini sudah berbuah. Jadi pohon murbai ini mengingatkan saya tentunya pribadi ketika masih kecil, biasanya main di bawah pohon murbai ini. Kalau di tempat saya besar-besaran katanya. Nah ini murbai sudah berbuah, dan karakter dari batang murbai ini sangat-sangat eksotik sekali nih, lihat. Jadi bonsai murbai. Ini bonsai murbai ini. Sahabat bonsai everybody. Sudah berbuah lagi. Sudah berbuah lagi Larasati ini. Coba kita shot lagi Larasati ini. Sahabat bonsai everybody, Larasati. Ini penampakan dari bonsai Larasati. Nah, ini. Tentunya bonsai yang satu ini sudah matang sekali ini. Matang sekali ini Larasati ini. Larasati. Sahabat bonsai di seluruh Nusantara. Jadi bonsai investasi, hobi bonsai keren. Sekali lagi, hobi bonsai keren. Yang baru menemukan channel saya, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen. Tentunya harus di subscribe karena subscribe gratis. Sekali lagi, hobi bonsai keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.